PSSI resmi menunjuk Frank Wormuth sebagai Direktur Teknik PSSI dan Konsultan Pelatih Timnas Indonesia U17. Kabar itu sendiri disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Saya bisa umumkan hari ini, tadi malam saya sudah menandatangani dengan Frank Wormuth, itu akan menjadi pelatih pendamping. Diharapkan, Frank Wormuth dapat meningkatkan kualitas dan strategi permainan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 mendatang. Sebab, pria 62 tahun ini berpengalaman menangani tim muda. Ia pernah menjabat sebagai pelatih Timnas Jerman U20 pada 2010 sampai 2016. Erick Thohir berharap, penunjukan ini sebagai awal dari membangun karakter sepak bola Indonesia masa depan. Frank Wormuth sendiri dikontrak 4 bulan terlebih dahulu. Dalam kontrak 4 bulan itu, Frank Wormuth akan melakukan menyiapkan Timnas Indonesia U17 yang mentas di Piala Dunia U17 2023. Ia ditugaskan membentuk tim kepelatihan dan staf yang solid, mempersiapkan modul-modul kepelatihan, pemaparan hingga implementasi program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas modul yang dijalankan tim pelatih U17. Mengutip dari Transfermarkt, Frank Wormuth mengawali karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih Fenerbahce pada 1998. Setahun berkarir di Fenerbahce, Frank Wormuth sempat membesut kasta ke-6 Liga Jerman, SCP Fullendorf pada 1999 sampai 2001. Setelah itu dari 2001 hingga 2010, Frank Wormuth hampir tak pernah menangani klub top. Klub yang lumayan top yang pernah ditangani Frank Wormuth adalah Union Berlin. Ia menangani Union Berlin yang kini mentas di kasta teratas Liga Jerman pada Juli-September tahun 2004. Setelah itu, Frank Wormuth pernah menjadi kepala instruktur pelatih Federasi Sepak Bola Jerman, DFB, pada 2008 sampai 2018. Di sela-sela itu, Frank Wormuth juga menjabat sebagai pelatih Timnas Jerman U20 pada 2010 hingga 2016. Usai meninggalkan kepala instruktur DFB pada 2018, Frank Wormuth membesut klub Liga Belanda, Heracles Almelo selama 4 tahun. Setelah itu, Frank Wormuth menangani FC Groningen pada awal musim 2022 hingga 2023, sebelum akhirnya dipecat setelah melewati 15 pertandingan. Sekarang harapannya kehadiran Frank Wormuth adalah dapat memberikan hasil positif kepada sepak bola Indonesia. Bukan tak mungkin, tangan dingin Frank Wormuth menghasilkan hasil maksimal bagi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 mendatang.